warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada tahun ini ada 1 Muharram 1444 Hijriah kita bisa kembali mengadakan acara napak tilas ya Haji Amiruddin dalam rangka meneladani perjuangan-perjuangan beliau di dalam agama dan juga agar supaya kita bisa mendapatkan barokah-barokahnya dengan ziarah ke makam beliau. Semoga tahun demi tahun Pondok Pesantren Nurul Iman akan semakin sukses, akan semakin berkembang, tentunya sebagaimana harapan dan cita-cita oleh yang dicita-citakan oleh para masyayikh-masyayikh Nahdlatul Ulama dan santri-santri menjadi santri yang soleh dan soleha, mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Adalah di Makboroh almarhum Kiai Haji Amiruddin. Dimaksudkan kita ini adalah napak tilas mengikuti jejak beliau dengan niatan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah-barokah dari beliau, barokahnya Al-Quran, juga kita niatkan perjalanan napak tilas pagi hari ini adalah untuk kita sendiri. Para santri diniatkan mudah-mudahan ilmu yang dimiliki sakone utabena-benya mudah-mudahan dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Juga ini adalah diniatkan untuk para guru-guru yang lain. Napak tilas ini, di napak tilas ini adalah norok buntek. Norok buntek beliau-beliau. Napak tilas ini juga adalah untuk Kiai Syamsul Arifin, untuk Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Zaini, Mun'im, Abdul Mun'im Tancum, Kiai Hasan Sepoh, Kiai Ahmad Sufyan, dan para guru-guru yang lain. Kita napak tilasnya beliau norok buntek, insyaallah banyak hal-hal yang ditularkan kepada kita sebedanan budinah beliau-beliau. Mudah-mudahan acara yang hanya seperti ini akan banyak barokah manfaatnya kepada kita pribadi, kepada pesantren, dan kepada masyarakat, juga kepada yang lainnya. Mudah-mudahan akan banyak barokah manfaatnya. Amin Allahumma amin. Dan selama di perjalanan, lisan ini adalah tidak berbicara kecuali dengan membaca solawat secara pribadi-pribadi. Membaca solawat, membaca zikir, jangan sampai lisan ini adalah berbunyi dengan kalimat-kalimat yang tidak bermakna. Sampai di tempat akub ini dalam rangka atapah. Celin ini ada apa? Puasa lisan ini yang puasa, mata juga yang puasa, kuping yang puasa ini dalam rangka menyatu ingin mendapatkan barokah-barokah dari beliau-beliau para wali-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Tiasoan, kakui, disiplin di perjalanan, tidak bergurau apalagi. Tiap bentas, tidak perlu nabi ini tidak boleh diperbanyak membaca sholawat dan zikir. Mudah-mudahan semua mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Niatan-niatan kita, niatan pribadi-pribadi, niatan para asatid, niatan pengurus Pondok Pesantren Nurul Iman ini selalu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi khususan ila rahimahum Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Zaini Abdul Mun'im, Kiai Hasan Genggung, khususan ila rahimahum Kiai Haji Ahmad Sufyan,
Wa'ufa'in la jami' awliya illahi ta'ala wa'ufa'in la jami' awliya tis'ah Duhana khusyuk huyusan ila ruhil marhum di Haji Amruddin Qaddasallahu sirrahum buna waradara yahum wassalamu fasih al-jinan Syai'ul lillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Dilepas pertama kemudian nanti bisa
Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Para santri, para asatidz, para ustadz, saya pengurus pondok pesantren Al Iman, berusaha saja simpatikan masyarakat sekitar pesantren Al Iman. Saya nak bergabung. Alhamdulillah, asyukur. Dekat Allah Subhanahu Wa Taala kita ibadah pak sekarang nampak baru kerja rutin. Bukan dulu atas nama keluarga. Jadi almarhum yang rutin atau orang konfidial jenah. Atas partisipasi dan antusiasa serta yang perubahan mongsan para menteri kaketian panjangan sejak mulia berbenis raja dari Allah SWT mulia berhubungan beliau-beliau kaketian mengenal kalian kalian membawa tetangga kita Kopolito Makboro si Hidrejur Berketo Kadito Makboro Kiai Haji Amiruddin. Kemudian di sebelahnya Kanika Rajinah Amiruddin Nyai Kusdia Orang Sepuh Kanika Mas Raji si pertama ketika hanya menyai Asmania Anika berdana Makbarok di Cukurup di Timura Masjid Jorahari karena dimin menjadi sobun alia Makbarok di pesantren Nuristan berdana Ibarat Anika menyai Asmania Raji Nasi Amiruddin. Kemudian saya berdiri berat salah satu kegiatan dari potrana beliau Yai Fauzan ini kan potra kalian berdiri saya berat juga. Kemudian Nyai Hajjah Munifah ini kan potrana yang berdiri tepat untuk bagi Yusuf kan beliau Nyai Munifah ini kan Rekupona Nyai Jemila Sunnah Matuana Kiai Haji Imam Musim Pondok Pesantren Al-Fikir. Kemudian Irak Barat Nikah Budi Nadia Rudin Irak Nikah Nikah Astana Almarhum Kiai Yusuf Amruddin. Kemudian di Temora Nikah Potra-potra Kanika Bleda Lora Umam Kanika Potrana Nyai Masrulok Umam Binti Kiai Haji Abu Bakar Menunjukkan Potrana Ki Yusuf Anuruddin Nyai Lora Fatimah. Terus jauh-jauh Syukur bagian memor Kanika Almarhumah Nyai Haji Fatimah Haji Nabi Yusuf Anuruddin deretan seni lauk ini kan lauk dari Barat ke Timur dan ini kan teman-teman perjuangan almarhum yang rutin diantaranya Abah Nabi Abu Bakar ke Haji Dahlan berjadikan bangga Kiai Haji Romli Kiai Romli, anika saya agak bisa nyompong tanah pesantren ini nampak. Anika pona Haji Usman Joko. Nanti juga, insya Allah. Rajina Kiai Romli. Kan di sebelahnya, di sebelah timur, anika Kiai Almarhum Kiai Mustawi.
ada hambat tua kalau dari Jepunan yang ini kerja kerja. Kemudian si paling timur si Anyar dari Kampung Corona almarhumah Nyai Haja Sofia Tuzidat binti Haji Yusuf Amirudin. Setau pengasuh mahat ahli sobat cers raja ikon dari Jai Hari Kompola kaula baca dengan sekerja saat kulaku sama kemah mereka malam hantar banyak oleh korokanan dari sekerja si akumpun menyebab korokan ikan mulia rahmat beliau lewat sebab beliau-beliau mulia utama warna Allah subhanahu wa ta'ala juga beliau-beliau dan maknaker sebagai santri dan kisah lain bagi ilmu si banyak moga-moga ilmu berapa ilmu konduk pesantren berusulan konduk pesantren berusulan terusah nanti kami oleh pertolongan beliau Allah subhanahu wa ta'ala para kiai nah para guru nah para ustata yang berminat kemampuan tapi rosatik amalan masyarakat bekerja. Bila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tafariju bihi al-qurab wa tuqqa bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa as-samawati wa as-asfal yuri al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lahum Allahumma salli salatan تمن على سيدنا محمد الذي تهل به الغض وتفرج به الكرب وتبقى به الهوائج وتنال به الرغائب ورسل الخواتم ويسرق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة وتفاسد لما يؤمن لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمن على سيدنا محمد الذي تهل به الغض وتفرج فمقام الهوائج وتنال به الرغائب وغسل الخواتم ويسرق الغمام بوجه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم تمن على سيدنا محمد الذي نهل به الغد وتفرج به الكرب وتنال به الرغائب وغسل الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل مهلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تفرج به الكرب وتبقى به وتنال به الرغائب وغسل الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل يا ذي المعلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Subhanallah, padahal baru beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu sebelum Rasulullah panikah hijrah, Rasulullah panikah Allah Subhanahu wa taala sediakan fasilitas yang super duper mewah. Engkega di toh buruk. Yang mana buruk bisa menembus langit dan bumi hanya dalam kedipan mata. Tapi saat ini ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah tidak lagi diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas buruk. Padahal kalau seandainya Rasulullah minta, ngalem jatuh ke Allah, mau manja ya Gusti Allah, ya Allah capek nih hijrah dari Mekah ke Madinah pakai unta, saya nggak mau, saya mau pakai pesawat misalnya, bisa Allah mendatangkan pesawat dari masa depan itu bisa, atau mendatangkan misalnya buruk padanya saya Isra Mi'raj bisa, tapi Rasulullah tidak meminta itu. Rasulullah ketika ampun berdepakon dari Gusti Allah, ketika ada perintah dari Gusti Allah, Rasulullah tidak pernah menanyakan fasilitas. Fasilitas apa yang disediakan oleh Allah kepada Rasulullah. Tapi itu semua digerakkan atas dasar ikhlas, atas dasar cinta, atas dasar melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ada fasilitas, tidak ada fasilitas, itu nomor 3. Yang pertama, berapa yang akan melaksanakan Rasulullah secara laksanakan kepada Gusti Allah. Alatnya sempurna. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kota Mekah, dikejar-kejar mau dibunuh. Bahkan ada sayembara, siapa yang mampu menemukan Rasulullah hidup ataupun mati akan diberikan 100 unta. 100 unta menikah mau kasih semangkin miliaran nih. 100 unta. Ketiga itu orang yang sesoki menikah orang yang punya unta, artinya otomatis dari sultan. Tiga itu, jadi dari sultan, sultan Mekah gitu. Kalau mau nandi namanya mana ontok atau sedikit, tapi Rasulullah santai karena memang apapun dari Gusti Allah, Rasulullah santai. Saya emuk manika, saya akurungi beliau, saya Sayyidina Abu Bakar karena waktu aja ke beliau, Rasulullah santai karena pasrah. Ketika Sayyidina Abu Bakar berada di dalam gua bersama Rasulullah, ketika itu guanya mabes akoni, jadi mulut guanya bertengki. Ketika itu mulut guanya
lurus dengan kepala atau mukanya Sayyidina Abu Bakar. Mola tidak sokona, tidak ada sokona orang yang senyari tidak mola. Kakinya orang yang mencari mola. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mola karena takut. Mengatakan ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke kakinya mereka saja, habis kabar kita masih temu nih. Pasti temu. Nah, pas saya berkata di Nabi, santai, Sayyidina Abu Bakar, santai. Apa perasaan kamu kalau Allah bersama kita? Kalau Allah bersama kita, Allah bersama kita, ngapain kamu sibuk-sibuk mikirin mereka? Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar melihat bahwasanya Sayyidina Abu Bakar hanya berdua dengan Rasulullah, Rasulullah menenangkan Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ini gambar lona bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seende yang mau Rasulullah menahan beban, menahan sakit, menahan sakejuh rasa napanya mana setak sai. Parlona agar supaya yang setelahnya ini kan tenang. Yang setelahnya ini kan nyaman. Nah, kita membutuhkan orang-orang seperti itu. Orang-orang seendek, sebetak, menahan sakit, menahan yang tidak nyaman, menahan beban agar supaya orang lain senang. Agar supaya orang lain mendapatkan banyak pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para kiai, para ulama, pewaris para nabi sobung. Ceritanya para ulama menikah setai pantai nikah sobung. Para ulama nikah mewarisi Rasulullah dalam artian di antaranya mewarisi beban dari Nabi. Mekereh Umar, mekereh santri, burung masakirana santri panikah. Pencerah selamat dunia akhirat. Mana kau buruk, buruk ya buruk. Tak kening borong apa, kau buruk. Apalagi kita bertepatan juga dengan kita mengingat sejarah manakib dari Kiai Haji Amiruddin, yang mana juga beliau panikah hijrah, hijrah dari Madura, dari Sampang, Kemang-Kampang. Bahkan beliau panikah Kajumbur, Ajegeng apa, Ajegeng Teker, Ajual Teker, Mekol Teker. Teker saya gulungan kalau aku bodoh orang-orang berlambat yang kacil masuk ke pelosok-pelosok nyambi teker dengan tadi nyambi teker berlok, nyambi teker ini kan berlok fasilitasnya apa? Sobuk ketika beliau panikah melaksanakan Papa Kona Hustai Kanji Nabi tidak pernah menanyakan, tidak pernah menanyakan fasilitasnya karena beliau efaringi istimewa antara Gusti Allah, efaringi Quran, efaringi nikah ya papan majelis saran Gusti Allah, papan majelis saran para rukunnya beliau. Beliau tidak menanyakan fasilitasnya apa. Ketika beliau pertama kali epakon saran para rukunnya, saran Ki As'ad, saran termasuk juga atas isyarat dari Habib Saleh Tanggul untuk pindah ke Kadinto tempat, pindah ke Curah Saleh. Beliau tidak menanyakan fasilitasnya saya ini kenapa. Tak menanyakan seperti itu. Bahkan saya guna Ki As'ad mentadak berdasa, ngoni ide. Lama sok raja masa pas mau dinaik sok raja tak kira ketod mengulur mata pasti ateren lagi apa ngoni ateren apa lagi apa yang ngoni apa kau lihat kan nyerem bapa aku naju dan masa ateren macam mana bahkan dia pernah tunggu masih di tanah luasannya beliau panikah mana dia angkot sobung rokok nah mesel mana mesel kertas. Kertas mana gaya biasa dekat rokok rasa apa? Tereng gue ngepul malam ngepul. Tapi lari ya beliau. Orang-orang saya tidak betah kabelot agar supaya yang lainnya panikah oleh kiliat barokahnya Gusti Allah Subhanallah. Padahal beliau panikah tadi satu. Padahal beliau tadi mobil. Padahal beliau nikah tadi dunia sebanyak. Tapi bisa dilihat bagai darma. Berapa banyak pesantren-pesantren yang lahir dari beliau. Beliau anti pesantren di Madinah, di Mekasan bodoh, di Sumenep bodoh. Artinya tak karena beliau rata-rata pasti ada kaitannya dengan pesantren atau dengan madrasah atau dengan sekolah. Takotrana, Boyokompoya, Pio, Arok. Sebenarnya ada kaitannya dengan pesantren, dengan sekolah. Padahal kalau seandainya beliau panikah eparingi, bunyak-dunyak, belum tentu
nak buat orang di pesantren katanya belum tentu. Banyuwangi, termasuk juga Satongke. Belum lagi saya dari poin-poin dari Cora Saleh Manikah, sudah berapa banyak pesantren yang menjadi cabang-cabang dari Cora Saleh. Padang Quran, Jabal Quran, banyak. Barokahnya apa nih beliau? Barokahnya beliau beta kepada bro. Beliau beta kata dia apa apa nak mesti Allah Subhanahu Wa Taala panikah. Beliau beta. Moga-moga kita kata dia. Tak boleh barokahnya beliau kata dia beta. Tak boleh barokahnya. Amin Allah. Allahumma fil lana wa li abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina wa khususan ila ki haji al-Nuruddin wa jami'i usulihi wa furu'ihi wa jami'il maqburina fi hadzal makan wa jami'i man anta'lam bi asma'ihim min abaina wa ummahatina wa khususan jami'i masyayikhina masyayikhina irfa' lahum darajat wa kafir anhum sayyi'at wa dha'if lahum hasanat ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa la tahrimna ajrahum wa afid alayna min barakatihim wa asrarihim ma taftah lana biha khazaina rahmatih wa taj'aluna min al-warithina li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma akana bil lutfi wal afwi wal afiyati ya rabbal alamin habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakka anta waliyyuha wa mawlaha allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Thank you.
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Sifatan kaulah menjaki menjukkan alumni pengasuh pondok pesantren Nurul Iman Sayyidil Walid Kiai Haji Faruq Amiruddin, menjukkan sifatan kaulah menjaki Kiai Zainuddin Abdul Azim, Kiai Abdul Hasan dan seterusnya para kiai yang kami hormati segenap asatidz wal ustadz yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Slitreng, khususnya Bapak Kepala Madrasah Aliyah Nurul Iman, Bapak Kepala Madrasah MTS Nurul Iman, Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Thoriqun Najah, dan juga Bapak Kepala SD 3 Letreng yang tadi juga bergabung dengan kita-kita, dan juga sebagai taulang hormati tuan rumah Bapak Haji Sya'roni sekeluarga, tidak lupa kepada para kiai, para asatidz, sejenak saya juga hadir pada siang hari ini, juga pengurus yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Letreng yang kami hormati. Tidak lupa pula kepada semua santri, santri putra, santri putri, siswa, siswi madrasah, siswa, siswi Pondok Pesantren Nurul Iman. Alhamdulillah, kesempatan malam ini, kesempatan siang sama tim panikah, kita bisa alung-polung, bisa bersama bermuajaah di tempat yang insya Allah penuh kalabah mubarakah itu. Dari awal kita berjalan dari Pondok Pesantren Nurul Iman ke Pondok Pesantren Nurul Islam Astah Kiai Rutin sampai tempat kita terakhir di tempat ini. Dan daulah saya sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Slitreng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya matur sakalampung sisa raja-rajana dekat para satejah, para ajunan, para hadirin hadirat, khususnya kepada para masyaikh, kepada para kiai, para rupuru, pengurus, juga panitia yang mengadakan acara Nabatilas 1 Muharram ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga lebih meriah daripada tahun kemarin, karena juga bergabung di tengah-tengah kita Anika dari SD SD 3 Slitreng dan juga MP Thoriqun Najah. Ini merupakan suatu apresiasi yang sangat besar kepada Pondok Pesantren Nurul Iman, khususnya juga di momen-momen yang sangat berharga ini. Kami berharap semoga momen-momen berharga ini kebersamaan kita tidak hanya di tanggal 1 Muharram saja, tetapi seterusnya di momen-momen atau acara apapun kita berharap kerjasama, kita berharap kebersamaan ini terus terjadi sampai kapanpun. Juga kepada tuan rumah yang ditempati manika bila pada Masjid Badri Tuko Ustaz Wahid beserta keluarga, dan juga Kiai Sya'roni Tiga Dito pada kaulah matur sakalangkung sisa raja-rajana atas sudinya ditempati dan bersedianya sekaligus
juga sodakoh-sodakohnya muka-muka sejenak kita terima asal Allah subhanahu wa ta'ala perjalanan-perjalanan kita, nampak tilas kita dari awal sampai akhir. Semoga berbuah manfaat dan barokah bagi kita semua, bisa meneladani kenapa seperti perjuangan dari Ki Haji Amiruddin beserta masyaikh-masyaikh si lain. Amin, amin ya robbal alamin. Ini acara yang akan kita laksanakan di siang hari ini. Si pertama lagi panita tawassul di surat Fatihah, sudah dipimpin langsung salam pengasuh pondok pesantren Nurul Iman Ki Haji Faruq Amiruddin, diteruskan melakukan pengawasan tahlil si Abina nyokon dipimpin dan Ki Abul Hasan, dan dilanjutkan mengawasan sholawat Nahiyah dinangatore data tuan rumah Ki Haji Saparoni, dilanjutkan kalau betul sangat ditok acara dari awal sampai akhir kita ikuti bersama. Dari acara yang pertama pengawasan suratul Fatihah atau ila qurati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi min al-anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wal ulama'i al-amilin wal syuhada'i was salihin sadatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina ومعلمينا الأحياء والأموات جميعا وفي عبادنا ومهدنا وجبتنا وصعي لجميع مسيحة إسرائيل وصعي لجميع رحمة الله أسمعه ومعبادته لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وضعي حاجاتنا ونياتنا وسؤالنا ومقصودنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Moga-moga setiap dua pernyataan saya laksanakan saran kita saja. Menikah kubur saran Allah Subhanahu Wa Taala dan buana perjalanan kita nampak tilas untuk para masyayikh khususnya Ki Haji Amiruddin. Menikah moga-moga raja buana dan raja mafatah setiap kejaran-kejaran nah panik baik ada pak ada kasut saja para almarhum dan almarhumat. Orang support cukup kau bersama panjenengan malam dari pamirwa melangkong bermat wana tuan rumah saya sama kek panika sudi di tempat ini berkah almarhum kiai Haji Abdul Syukur Nyai Abdul Syukur kiai Haji Alwi bin Nyai Haji Alwi Haji Idris Nyai Haji Idris ben Haji Robli ben Nyai Haji Zainab wa Tuhyatihi wa Furwaihi Sayyulillahi lahumul Fatiha. A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghaasikin idha waqab wa min sharri Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinni wan nas. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bi faqad. Wadunalu bi rawaib wa shmal khadrati wa istashqal ghamam bi kalimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adami kulli ma'lumin lakumahumma salli salatan kamilata wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bi al-uqad wa tanfalitu bi al-kurum wa tuqla bi al-hawaid wa tunalu bi rawaib wa shmal khadrati wa istashqal ghamam bi kalim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lakumahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina tanhallu bil uqad wa tanfaridu bil kurum wa tudau bil awaid wa tunalu bil rawaib wa shmal khawati bi shashqal wa ma'lumin karimi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lakumahumma salli salatan kamilatan wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfaridu bil kurum wa tudau bil awaid wa tunalu bil rawaib karim alihi wa rahmihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimi usbun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil anbiya'i wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaikati wal malaikati. Allahumma taqabbal wa awsil thawab ma qara'na wa nur ma tarawna wa tawallana wa shabbana wa sabbana ala sayyidina Muhammadin fi hadhihi an-nafs al-mubarak hidayatan wa silatan wa rahmatan nazila wa barakatan shamilah wa qadim wa sharif tilka nahdi ila qurati habibina wa shafiina wa qurati ayyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama ila qurati abaihi wa ikhwanihi wa anbiya'i wa mursalin wa malaikati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min jannatin wa ja'al qabrahum qubratan khairan. Allahumma ihdinir rahma wal maghfirah irfa' lahum darajat wa ghfir lahum sayyi'at wa da'im lahum al hasanat wa adkhilhum al jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyuhan nasu mutmainna turji'u ila rabbika wa tamaddiyah wa tulika wa ibadi wa tulika fati. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal minna bi sirri al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang